Pelaksanaan rumah tidak layak huni Trugo, tepatnya di kediaman Haryadi, sudah mulai selesai. Pembuatan atap pembenahan dinding telah selesai kemarin. Hari ini mereka mulai melakukan pengecoran lantai rumah dan halaman. Diperkirakan pengecoran lantai akan selesai pada hari ini. Setelah dilakukan pengecoran lantai, akan dihaluskan dengan menggunakan kertas semen agar lantai dapat halus dan mengkilat. Haryadi mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya bedah rumah yang menyasar pada kediamannya. Ia berharap keakraban antara TNI dengan warga bisa terus terjalin selamanya. TNI di sini dalam rangka apa itu, Pak? Dalam rangka rehab rumah, atap sama lantai. Nah, itu dari Satgas mana itu, Pak? Dari Satgas 19 Kodim Karanganyar. Oh, Bapak Haryadi. Dusun, Pak? Dusun Trugo. Desanya? Jatiwarno. Kabupaten, Pak? Karanganyar. Dari Karanganyar, Tim Liputan TVKU melaporkan.